Oke, kita tambahin dulu, kita edit di sini. Merek apa lagi ya? Apa sih? Gue lupa nih. Misalnya merek HP ya, kayak gitu ya. Misalnya di sini 25, terus 35, terus 30, kemudian 33. Nah, ini ada tambahan data ya. Nah, nanti nah. Di sini kita edit dulu sama kayak tadi ya, kita masih edit diagramnya. Kemudian di bagian rentang datanya nih teman-teman, kita pilih yang awalnya kan dari A1, dari sini A1 sampai dengan C5. Nah, berarti di sini akan kita ganti menjadi D D5 di sini ya, 33 sampai di dari A1 sampai di 33. 33 ini kan selnya adalah sel D5. Kita ganti D5. Oke, kita oke. Oke dulu, kemudian sorry, sorry, sorry. Oke. Kita ganti dulu diagramnya. Supaya kelihatan ya. Nah, ini sudah muncul 3 teman-teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau ini kan masih nggak tapi kelihatan ya. Kita pilih yang ini biar kelihatan bedanya. Nah, kalau ini kelihatan bedanya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini yang untuk HP ya, HP. Nah, ini kalau ingin, oh ya, kalau ingin mengganti warna misalnya teman-teman ya nggak mau warna yang default ya, tinggal dipilih aja batangnya di sini. Misalnya yang Lenovo, sorry. Diklik aja satu kali. Nah, di sini di bagian rangkaian ya, di rangkaian misalnya ini ada Lenovo. Oke. Di tab sesuaikan dulu, kemudian ada di menu rangkaian, kemudian ada pilihan di sini ada Lenovo, Acer dan HP. Nah, misalnya yang Lenovo warnanya ingin diganti. Misalnya diganti jadi ungu kayak gini ya. Oke. Oh. Kayak gitu ya, ini hanya mengganti saja, ganti sumbu kiri kanannya. Kemudian kalau yang Acer tinggal dipilih Acernya dulu, kemudian warnanya juga silahkan diganti kalau mau diganti. Kemudian yang HP kalau nggak suka warnanya juga boleh diganti dengan warna ini. Oke. Nah, ini udah selesai kita ganti, yang di Google Docs-nya kita kembalikan dan kita perbarui. Nah, itu teman-teman sudah jadi penggunaan diagram yang secara langsung ya. Jadi kita langsung membuat grafiknya, kemudian akan langsung kita edit. Nah, kemudian bagaimana jika teman-teman sebelumnya sudah punya sebuah data di Google Spreadsheet, kemudian ingin diimplementasikan di Google Docs ya. Oke. Oke, itu akan cara pertama ya. Oke. Oh ya, sorry. Itu tadi cara pertama. Oke, saya cut dulu. Saya pastikan lagi ya. Tadi cara pertamanya. Oke, berikutnya adalah cara kedua ya. Mengenai penggunaan grafik di Google Docs ya, itu cara kedua jika Anda sebelumnya telah memiliki data di sebuah Google Spreadsheet ya, kemudian yang akan diimport ke dalam Google Docs Anda. Oke. Yang pertama teman-teman otomatis silahkan buka Google Drive-nya ya.
File Google Doc yang saya buat sebelumnya sudah saya simpan di dalam sebuah folder kerja. Kemudian file spreadsheet-nya sih kalau bisa juga disertakan atau ditempatkan dalam satu folder yang sama ya. Nah, di sini. Nah, di sini kita akan membuat sebuah Google spreadsheet dulu. Ya, di sini ya. Google spreadsheet aja. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah diproses. Sudah jadi. Oke, di sini belum muncul. Kita beri nama dulu misalnya. Misalnya data penggunaan browser misalnya kayak gitu ya, teman-teman. Nanti ini di refresh aja karena ini belum muncul datanya di sini. Oke. Nah, setelah di refresh nanti data spreadsheet kita akan muncul di sini ya. Oke. Kemudian kita akan membuat sebuah datanya dulu di sini ya. Misalnya saya buat Google Chrome Mozilla Firefox, sorry, Microsoft Edge, Opera. Oke, dan lain-lain ya. Jadi kalau teman-teman ingin menambahkan silahkan ditambahkan kolomnya, tidak tidak masalah ya. Kemudian periode penggunaannya misalnya kita buat periode juga ya, misalnya dari Januari sampai Maret aja deh, Februari Maret kayak gitu ya. Ini nanti konsepnya adalah mendata penggunaan Google Chrome atau sorry, penggunaan browser ya, jenis-jenis browser selama periode Januari sampai Maret. Nah, kayak gitu. Misalnya ini datanya kita buat acak saja. Misalnya nih saya punya data kayak gini ya, teman-teman. Ini bukan data real, jadi ini data acak, jadi tidak merepresentasikan sebenarnya penggunaannya yang dilakukan oleh user ya. Oke, saya punya data seperti ini ya. Ini teman-teman, kemudian kita bold, kita hitamkan atau kita blok ya. Kemudian klik sisipkan, klik menu sisipkan, kemudian ada diagram di sini. Klik aja diagramnya. Kemudian nah, ini akan otomatis disiapkan pakai diagram kolom ya. Kita pakai yang kolom saja karena kalau untuk membedakan ini lebih enak yang pakai kolom ya, membedakan karena ini kan ada beberapa, ada item ya, jadi ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox, ada Microsoft Edge, sama Opera. Nah, kalau menggunakan diagram kolom seperti ini melihat datanya lebih lebih enak kayak gitu ya. Mengenai pengeditan judul dan lain-lain caranya sama teman-teman, sama yang dijelaskan pada video sebelumnya ya. Ini tidak saya bahas. Kemudian jika teman-teman sudah punya data seperti ini, kemudian kita dari data ini akan kita masukkan ke dalam Google Doc kita ya, kayak gitu. Oke, caranya teman-teman klik menu sisipkan, kemudian ada diagram, kemudian dari spreadsheet. Nah, diklik. Nanti akan teman-teman akan terbuka sebuah jendela ya, jendela Google Drive-nya. Nanti teman-teman disuruh mencari spreadsheet mana yang ingin dipakai ya. Nah, tadi kita pakai adalah data pengguna browser, penggunaan browser. Nah, ini tadi datanya, nanti akan otomatis muncul berupa preview-nya ya. Ini kalau sudah diklik aja, kemudian tekan pilih atau diklik dua kali. Import. Nah, nanti akan muncul konfirmasi juga sebelumnya kayak gini ya. Ini pastikan tautkan spreadsheetnya sudah dicentang ya. Jadi kalau nanti ada perubahan di spreadsheetnya, kita tinggal bisa memperbaharuinya aja. Ini dipilih dulu kayak gini teman-teman ya, supaya menu impornya aktif. Kemudian diklik import
ya. Jadi pastikan ini aktif dulu, baru diklik import. Nah, kemudian sudah jadi. Nah, itu cara mengimpor grafik yang sebelumnya sudah teman-teman miliki atau sudah teman-teman buat sebelumnya, ya, kayak gitu. Nah, oke, teman-teman, mungkin itu cara penggunaan atau pembuatan grafik dengan menggunakan Google Doc dan spreadsheet, ya, teman-teman. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita akan ketemu lagi pada video berikutnya. 3, 2, 1, back to base. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.